Ini adalah kwitansi pembayaran. Berapa ini? 5 juta. Oh, pada zaman itu gede nih ya. 5 juta mah. Nyari di mana lo? Tahun berapa nih? 97. Itu perangko Astra Internasional, cap. Dan ini kwitansi pelunasan. Atas nama Ma'ruf kan kemarin? Iya, Om. Jadi gini. Semua mobil yang kilometer rendah datanya begini. Jarang gua temui kalau mobil itu kredit. Semuanya rata-rata lunas. Tapi kenapa orang sekarang pada kredit ya? Bingung kita. Bisa tuh, Dan. Bisa kan, Om? Bisa. Ini bukti serah terima barang. Perlu saya kirim itu enggak? Kirim enggak apa-apa, Om. Ini fakturnya. Ya. Banyak yang nanya itu warna biru solidnya tembus enggak faktur? Oh, waduh, tembus saudara, warna biru. Bukan biru metalik. Jadi birunya Kijang itu kan ada beberapa biru ya. Nah, yang ini biru solid. Nah, ini warna langka. Jadi lihat ya faktur. Warna biru. Memang ada tulisan solidnya, tapi kalau dibedain sama yang seal apa yang metalik, pasti ada matte-nya nih di sini. Begitu saudara. Ini nomor salesnya nih. Ngapain? Lo telepon aja nih. Siapa tahu masih bisa pesan yang new all stock. Orang itu enggak ada. Iya. Orang itu. Hebat ya. Nih buat jadi contoh sales-sales muda nih. Dia kartu nama, tapi di belakangnya peta. Nah, ini pinter nih, marketingnya S5. Bagus ini. Ini STNK-nya. Fotokopi STNK tahun 1998. Wah, bukan main. 2002. Ya. Ini proteksi anti karat. Pada tahun ini udah nggak pakai Zibart kayaknya. Auto 2000 udah menyediakan anti karat masing-masing. Tuh, ya. Blue. Warna nih, dicek kodenya, dicek nih. Ini ada kode. Kode cat 320 blue 8A1. Kilometer 11.000 S. Berapa nih? 11 perak. nomor rangkanya 11 KF 70.000 di sini. B700. Wah, kan sama kan? Gak jauh beda nomor rangka ini, special edition. Jadi nggak sembarangan orang bisa pesen. Entah dari mana, mungkin ini keluarga Yusuf Kalla, soalnya platnya semuanya JK. Iya, makanya itu tadi tulisannya kan kuda JK semua nih. Terakhir belakang. Ini JK. Bisa ini. Jadi kan dia dulu ituan itu ya. Bisa jadi, Om. Inian Toyota kan dulu. Inian Toyota dia. Bisa ini jadi ini bekas dapat jatah. Dapat jatah nih, tuh. Ini berkas kuda. JK. Ini mustahil orang biasa. Jadi misalnya satu apa sih? Iya berapa kendaraan belakangnya sama semua. Berarti ini Yusuf Kalla. Ya mudah-mudahan aja benar. Kan gitu. Nah, yang ini kita jelasin lagi datanya. Tanda terima sementara. Tahu enggak ini apa? Ini adalah SPK sementara. Iya, pengiriman ya. Ini apa? Pas mesen. Diterima. Bil giro NPWP ini order. SPK Om, SPK ini pas order. Iya, pas order. Jadi gini, kenapa ini dapatnya begini? Harusnya ada SPK aslinya sama kayak di Starlet. Jadi mungkin si sales lagi jaga pameran. Mungkin atau kehabisan jadi pakai kopi. Ya, atau kehabisan SPK jadi pakai kopinya. Ini sales pinter nih. Ini paspor nih. Paspor. Buku keterangan memenuhi ambang batas emisi. Paspor, Bos. Kita lihat tembus enggak? 1997. Karburator tembus ternyata. Ini jarang ya surat begini. Ini padahal mobil minibus ya, bukan mobil pick up. Lagi pemberlakuan emisi baru kan? Baru, Om. Baru. Tapi kan ini, Om. Itu berapa? Itu ada enggak tahu. Ini pemberlakuan yang uji emisi kan baru. Kalau ngeliat bukunya mah ininya pudar-pudar gimana nih, Om? Pudar lama. Lama ini, Om. Kirain pemberlakuan. Nah, nih tuh PT Astra Internasional. Ini bener. Jadi
memang setiap mobil itu dibekali ini atau enggak, ini memang orang khusus yang pesan dia karena minta, iya minta tes uji ya, minta tuh itu masih Jaya Raya. BE ini masih Jakarta yang lama. Nah ini terakhir sertifikat, sertifikat penyerahan kendaraan baru bisa diagunin nih bang. Ini bisa kita, bisa kita. Ini bisa cair ini. Ini lu kalau nggak punya duit lu cairin ini, jangan ini. Jadi enak kalau lu beli mobil lama, lu mau nyekolahin, jangan nyekolahin ini ya. Iya kalau sertifikat gua bisa diagunin. Iya. Nih, ini SKO, surat penyerahan kendaraan. Kalah PNS. SPK, kalah PNS bener lo, bener. Sumpah ini bisa disekolahin. Nanti gua cek ya pencairannya. Nih nomornya nih. Karya di Hadi, Jalan Hidup Baru, Jakut, Mangga 2. Nomor kunci 14443. Sama ya. 1443. Nih ya. Tembus 1443. 1443. Nah, udah mungkin tinggal yang kita itu mana, Ma? Apa tuh? Cadangan. Oh, ada di mobil, Om. Oh, ntar diambil. Kita ambil dulu itu ke mobil. Sembari kita lihat ya mobilnya. Nah. Ini mobilnya penampakan di siang hari. Kita ambil dulu datanya yang ada di sini. Kita spill datanya dulu tipis-tipis. Ini apalah ini? Kita bawa. Jadi ini adalah customer privacy tingkat tinggi. Jadi kita harus menjaga. Ini kita sepil lantainya saja. Ini Om. Ini sebenarnya ada kuncinya Om. Tapi diambil sama yang kemarin. Dia bilang buat dia. Sebenarnya terserah lah. Saya nggak tahu nggak ngeh kalau ada ininya. Nah, ini jalan lanjut ke sini. Itu Om apa namanya? Kunci setir. Oh. Nah, ini apa nih? Nota barang ini belanja. Nah, ini pakai olinya apa nih? Castrol Magnetic. Nah, ikutin nih olinya nih. Ini kalau kalian beli mobil olinya dari pertama pakai ini, dari tangan pertama udah ikutin terus pakai ini, karena kalau pindah oli biasanya mobil jadi nggak enak. Ini banyak nih buku striker uji emisi kan, tuh bener kan? Iya itu kan paspor. Nah, paspor tuh ini buku servis, garansi servisnya 1997. Nah kalau kalian dapat mobil tua ada buku servisnya. Ini pasti yang dua nih dirobek karena untuk ke kantor sama ke sales nih. Ini dua pasti disobek, ini data. Nah, yang nggak disobek tuh ini. Kalian lihat ini nomor rangka harus sama dengan STNK dan faktur BPKB. Ini belum sentralok, Bang. Belum, masih original, Om. Masih alami. Nah, ini servis terakhir itu di sini. Adanya ini pun nempel ya. Oh ini lengket. Oh ini di hacker Om. Kita lihat servis terakhirnya kapan. Ada di sini kalau nggak salah. Terakhir servis 2008. Kualitas atau 2000 kilometer 60.000. Dan ini wah ini mah aman manual book tutup. Ini siapa nih yang suka ngumpulin perangko? Sebenarnya gua kalau jahat gua ambilin ini perangko gua jual nih di kolektor ini ya mah. Ini bisa jual ini. Nah ini surat cinta apa tahu ini dari Auto 2000, kita lihat ya. Duh.
diskon katalog Januari. Wah, 1998. Tuh kan. Pembelian cukup sadang dan jasa anti karat proteksi. Ini brosur. Tapi sedetail ini ya orang zaman dulu itu ya. Maksudnya coba iya, beli mobil sekarang kagak bakal begini. Iya. Juga kalau orangnya simpen. Iya. Nah, ini adalah Yeti kartu klub auto 2000. Ini nggak tahu nih fungsinya apa nih. Potongan harga khusus. Oh, potongan harga khusus untuk pembelian cukup cadang Toyota di counter spare part. Ini harusnya nggak gua kasih nih ke sini. Ini bisa buat gua nih. Tinggal nunjukin ini nih member nih. Tapi sayang, ini jadi kalian kalau mau servis ada nomornya, Om. Iya. Nih? Iya, nomor maksudnya nomor angka. Mobil aja. Nomor angka. Jadi enggak maksudnya enggak bisa digunain. Enggak bisa digunain. Mobil itu juga. Jadi enggak bakal bisa berguna nih tanpa ada ini. Iya, unitnya. Ini. Mendapatkan informasi produk terbaru dari Auto 2000. Wah, nih. Ini lumayan nih. Ini harus disimpan secara histori. Sebenarnya sih sayang juga kalau dijelasin gini mau dijual. Tapi bagaimana? sudah, mudah-mudahan lancar rezekinya. Enggak tahu nanti gua bosan bisa gitu. Nah. Apa balik? Siapa tahu bisa balik kandang lagi nih mobil. Amin. Mudah-mudahan si awet ya. Oke. Lanjut kita spill mobilnya. Sekarang kita spill bodi luarnya untuk SSX biru solid ini. Ini ada penyok pemakaian. Ini tinggal dibuka door trim dorong. Ini emblem-emblem masih aslinya. Ini nopil. Kaca film pun masih bawahnya. Spill tipis bodi-bodinya. Udah lecet pemakaian. Ini udah pernah ganti nih sayangnya. Tapi no problem ya kalau ukuran mobil begini. Grill belum tersentuh tangan jahat. Masih bagus. Untuk yang ini original kok itu. Sisa tinggal beli yang ini. Ini ada lecet-lecet manja. Ini posisi luar ya. Kita coba masuk ke dalam. Kita kalau ngeliat door trim, nah ini di siang hari door trimnya masih bagus banget. Ada yang ngeliat dashboard kemarin juga itu. Ini dashboardnya berdebu, tipnya pun utuh masih rapet. Jadi kalau kijang kapsul ngeliatnya di sini, kalau dia udah pernah kebuka otomatis dia ada coak. Carpet tester masih utuh. Jok masih pada bagus, plafon masih pada bersih. Nah ini tengah, ini door trim masih pada bagus, masih rapat. Nah ini belakang masih bagus ya. Masih full plastik ini, joknya masih bagusnya kena matahari. Plafonnya masih bersih banget, masih oke. Joknya ya. Ini masih bagus, tinggal dibersihin. Masih keras ya. Masih alami. Kita lihat di belakang. Nah,
Ini Inco tuh kan. Inco itu peleknya dia ini kaleng. Kalau misalkan masih bawaannya dia tembus. Aduh, sorry bro. Tuh Inco 6 97 97 nih tahunnya. Ini koran-koran lama. Kompas 28 Juni 1995. 1965 malah. Buset dah. Sorry salah baca. Ini juga masih plastikan. Mobil masih seger banget. Lampu-lampu belakang pun masih kok itu. Wah, itu pintunya. Kita ambil sini. Oh, ini kunci. Nah, ini hijau. Kecoknya. Aduh, masih rapi. Ini kalau dibuka kaca filmnya, aduh, makin jadi nih mobil. Makin cakep. Nah, biang. Untuk atap belum pada pudar. Karena mobil nggak kejemur ya. Ini mobil di dalam garasi beda. Kalau mobil kejemur tuh beda. Pasti di dalam sini ada bladusnya. Ini di dashboard atau di sini. Pintu-pintu itu pasti ada bladusnya. Itu tanda mobil kejemur. Ini enggak. Itu pintunya masih enak. Ya. Oke. Sampai ketemu kembali. Informasi pemesanan kijang hubungi kami di 08211 39 6654. See you tomorrow again. Sampai berjumpa kembali dengan unit yang berbeda. Oke. Okay.